baru gajah, kamu baru tahu. Kita masih ketolong sama infaknya Bos Idan. Kalau nggak ada, kita nggak bakalan bisa ngopi. Juga makan mie pakai telur. Perasaan saya juga pesen mie, tapi telurnya dua. Kalau kantor Coyoy tutup selamanya, ini mah benar-benar kiamat. Santai, Sum. Kita nikmatin aja. Kamu mah santai-santai aja, Klis. Makanya, santai. Memangnya teh belum ada kejelasan juga soal kantornya Coyoy, Kang? Yang jelas itu tutup, Ce. Itu yang bikin kita masih was-was. Berdoa aja ya, Kang. Semoga teh masalahnya cepat selesai. Iya, Ce. Kalau selesai, Ce. Kalau selamanya ditutup, dapur kita juga tutup. Kemi. Apa? Kamu. Ini demi kepentingan kita semua, ya. Demi kepentingan Ciraus. Sikap kamu sudah benar. Kamu mengkhawatirkan para TKW yang berangkat. Sikap kamu benar. Kamu mencemaskan nasib mereka. Sikap kamu juga benar. Sebagian anak-anak di Ciraos kehilangan kasih sayang ibunya. Dan semua yang kamu sampaikan fakta. Bahwa bapak-bapak mengambil alih tugas para istri. Dan para istri membanting tulang untuk menafkahi keluarga. Tapi ini Ciraos, Her. Inilah kita. Dengan sejumlah pemikiran yang terbalik. Dengan suasana yang terbalik. Ciraos, Her. Itulah kita. Kamu dan saya ada di dalamnya. Jahat kamu, Kemi. Kamu licik. Kamu sudah menipu saya dengan kebaikan kamu. Tidak. Saya tidak menipu kamu. Saya cuma ingin kamu berpikir dan melihat kenyataannya. Inilah Ciraos, Her. Ciraos. Saya sudah lama berpikir. Sudah lama sekali. Semenjak saya memutuskan berhenti jadi TKW. Her, menjadi TKW adalah cita-cita sederhana dari kaum wanita di sini. Cita-cita dan harapan yang bisa membuat mereka bahagia. Kamu yakin yang berangkat bahagia? Saya tidak sepenuhnya yakin. Tapi di sanalah tersimpan cita-cita dan harapan yang bisa membuat mereka bahagia dan sejahtera. Ayolah, Her. Cabut ucapan kamu untuk menutup kantor Yoyo. Kamu benar-benar menipu saya. Lihai kamu, Kemi. Jangan putuskan cita-cita dan harapan mereka. Silakan. Jangan pernah berpikir saya akan membuka hati saya lagi buat kamu. Siapa juga yang ngarep?